ini dilepas saja. Ini dilepas, dimundurin, ini dilepas semua. Ini kan udah kelepas, udah gitu aja. Nanti tinggal masang. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat petani gundul. Ini kita sekarang lagi di kebun cikoko guys. Ini kita lagi servis pompa ya. Ini di depan kita ini ada pompa Forza. Ini berapa ini engine-nya? Kayaknya 3 HP. Terus ini serinya FGP 20 ya. FGP 20. Inputnya 2 inch, outputnya sama 2 inch juga. Debitnya 550 liter per menit. Daya dorong 30 meter di kecepatan 3600 RPM. Udah ini nah lepas. Ini kita ya. Masih nyangkut. Ini O-ringnya rusak, terus ini ya. Apa? Ada yang retak dia itu. Nah, ini. O-ringnya jeber. Mesti dibur itu. Ada sih kita bawa bur, tapi coba diangkat dulu, cek dulu kerusakannya gimana. Retak ya katanya ya. Yang sebelah mana yang retak ya? Kalau nggak salah Mas Haji bilang retak. Ini ada bekas leman. Nah, iya di sini ya. Ya karena ada bekas leman jadi nggak rapet ya. Jadi ini dudukan apa cover yang belakang ini retak guys. Jadi terus dilakukan repair, tembel, dilas. Jelas pot dilem itu akhirnya jadi nggak rata. Kita mau buka ini kipasnya, impellernya. Ini nama tipenya apa ya? Udah lupa saya. Ini namanya impeller, ini namanya diffuser. Diffuser bukan ya, diffusernya ini. Ini diffuser ini. Jadi impeller itu memutar, melemparkan fluida supaya dia terdorong ke dinding diffuser. Nah, diffuser ini mengarahkan fluida ke output ya. Jadi sederhana sekali ini. Ini single stage pump. Langsung dibuka aja Mas. Jadi ganjel. Yuk. Oh, enggak dapat. Yuk.
ke belakang. Puter. Yuk. Guys, akhirnya bisa kebuka juga. Kita bawa ke bengkel tadi setelah kita coba hancurin casing belakangnya. Oke, next kita mau pasang ini. Ini rumahannya, ini posisi di bawah ini. Ini kita udah pasang apa? Mechanical seal-nya. Ini di sini nih. Ini kan ada giginya. Nah, ini ada locknya. Ya, masuk. Oke. Nah.
Oke guys, segitu dulu sharing kita soal repair mesin Alcon kapasitas 28 sampai 30 meter kubik ya. 550 liter per menitnya. Jadi problemnya itu ada frek di casing belakangnya. Habis itu dilem, ditempel dan tidak rapi. Akhirnya ada leaking, ada kebocoran ya. Nah, akhirnya o-ringnya juga meletus, meremen ke situ. Jadi kita ganti semua, kita jebolin tadi, hancurin. Karena susah sih bukanya. Ya, udah kita ganti, udah normal lagi. Nah, ini udah jalan seperti layaknya new lah. Udah kayak baru lagi nih, guys. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani.